Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 83-106, dan surat Al-Anbiya ayat 95-98. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 96, disebutkan, Raja Zulkarnain telah membangun sebuah dinding yang tinggi untuk menghalangi kaum perusak yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Dinding yang dibangun Raja Zulkarnain itu, berada di antara dua gunung, dan terbuat dari campuran besi dan tembaga. Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog adalah makhluk perusak di akhir zaman. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda hari kiamat akan tiba. Ya'juj dan Ma'juj ini muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka membunuh semua makhluk bumi dan menghujamkan panah ke langit untuk membunuh penghuni langit. Banyak para ahli dan ilmuwan yang meneliti dan melakukan ekspedisi untuk menemukan lokasi Ya'juj Ma'juj dan tembok besar yang mengurungnya itu. Tapi sebelum video dilanjutkan, tekan dulu tombol like dan juga tombol subscribe. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Lima. Lokasi tembok penghalang Ya'juj Ma'juj. Kitab suci Al-Quran menyebutkan, keberadaan tembok penghalang Ya'juj Ma'juj ada di sebuah tempat di antara dua gunung. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Dugaan lokasi tembok Ya'juj Ma'juj menurut kitab suci kemungkinan ada di Daryal Jorej, atau celah Daryal. Tembok penghalang Ya'juj Ma'juj ini berada di perbatasan antara Rusia dan Georgia. Letaknya di pangkalan timur Gunung Kasbek. Sedangkan menurut para ilmuwan, setelah melakukan beberapa ekspedisi dan penelitian, dugaan paling kuat keberadaan tembok Ya'juj Ma'juj ini berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya berada di bagian tengah Greater Caucasus Mountain di kaki Gunung Kasbek. Kawasan ini disebut sebagai Lorong Darril yang ketinggiannya mencapai 3,950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan direnovasi kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Ada satu jalan yang menuju ke lorong tersebut. Seorang sejarawan Muslim bernama Abul Kalam Azad mengatakan, ada satu timbunan besar berupa tembok, atau dinding yang dibuat dari campuran besi dan tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Dinding yang seperti bendungan ini berada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Daryal. Menurut Abul Kalam, model pembangunan dinding tersebut mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 96. Panjang dinding ini sekitar 1.200 km yang menghubungkan dua bukit dan juga dua laut, yaitu Laut Hitam dan Laut Kaswai. Empat. Muncul gua misterius di Sungai Efrat yang mengering. Menurut kepercayaan agama Islam yang ada di sebuah hadis dijelaskan bahwa, di antara tanda terjadinya kiamat adalah, mengeringnya Sungai Efrat dan kemunculan gunung emas di sungai tersebut.
Sungai Efrat adalah sungai terpanjang yang berada di Asia Barat. Sungai ini mengalir melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Menurut para ilmuwan, yang telah melakukan penelitian mengatakan bahwa debit air di Sungai Efrat semakin menurun, dan menyebabkan Sungai Efrat mengering. Tetapi ketika air Sungai Efrat mulai surut, dan lokasinya persis di kota Ana, Provinsi Anbar, Irak, nampak terlihat sesuatu yang mengejutkan. Yaitu terlihatnya lubang-lubang misterius di dasar sungai yang mengering. Ada anggapan yang mengatakan bahwa lubang-lubang itu adalah gerbang Ya'juj-Ma'juj. Lubang-lubang misterius tersebut berbentuk kotak persegi, dan tidak berbentuk bulat seperti goa pada umumnya. Kemunculan lubang misterius ini banyak yang mengkaitkannya dengan pertanda akhir zaman, atau kemunculan Ya'juj-Ma'juj. Menurut penelitian para ilmuwan, penemuan lubang misterius di Sungai Efrat yang mengering tersebut, adalah situs kuno bersejarah yang tenggelam oleh air Sungai Efrat. Tiga, NASA menemukan makhluk mirip Ya'juj-Ma'juj. Kabar berita yang mengejutkan datang dari negara Amerika. Isi berita tersebut mengatakan bahwa NASA berhasil menemukan sosok makhluk misterius yang disebut mirip Ya'juj-Ma'juj. Ilmuwan NASA menyebut makhluk ini dengan nama Mole People, dan mereka menghuni atau hidup 20 mil di bawah tanah. Sosok ini mempunyai tinggi sekitar 10 kaki dan berjalan dengan 2 kaki seperti manusia. Mereka juga mempunyai kuku kulit seperti binatang untuk menggali, dan memiliki kulit yang cukup kuat, sehingga bisa menahan panas bumi. Jumlah mereka cukup banyak, dan menurut informasi, satu komunitas Mole People ini bisa berjumlah sekitar 2.000 orang. Bila komunitas Mole People ini dijumlahkan, semua bisa mencapai jutaan orang. Sosok Mole People ini terlihat primitif, dan mereka hidup di terowongan-terowongan rahasia yang tersembunyi, yang telah memasuki Amerika. Pintu rahasia ke dunia bawah tanah ini telah ditemukan pihak NASA, di sekitar Washington State Mount Shasta, Gua Mammoth di Kentucky, dan beberapa gua di sekitar barat daya Amerika Serikat. Pihak NASA awalnya tidak ingin mempublikasikan penemuan ini. Tapi seorang pegawai NASA, ternyata sudah mempublikasikannya dengan alasan, penemuan ini terlalu besar untuk dirahasiakan. 2. Penampakan yang disebut Ya'juj-Ma'juj. Sebuah video yang memperlihatkan penampakan makhluk misterius yang disebut mirip Ya'juj-Ma'juj, telah beredar di media sosial. Video penampakan yang disebut Ya'juj-Ma'juj tersebut, telah membuat heboh jagat maya. Pada awalnya sang pengguna video ini yang merupakan warga Arab, sedang menjelajahi sebuah tempat yang sepertinya mirip gua. Di lokasi tersebut terlihat seperti ada tumpukan batu. Lalu seseorang mengambil salah satu tumpukan batu tersebut. Dari balik tumpukan batu yang diambil itu, terlihat penampakan makhluk mengerikan, yang warganet banyak menyebutnya sebagai Ya'juj-Ma'juj. Kulit makhluk tersebut berwarna kemerahan dan berkepala botak. Pria Arab yang ada di video tersebut, juga terlihat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Beberapa warganet mengatakan bahwa, penampakan makhluk misterius itu adalah Ya'juj-Ma'juj. Tapi ada juga warganet yang mengatakan bahwa, penampakan makhluk di video tersebut adalah jin atau hantu. Satu, dinding tebing batu menutup sendiri. Di negara Irlandia Utara, ada sebuah tempat wisata terkenal yang bernama Giant's Causeway.
Tempat ini terbentuk secara alami oleh sekitar 40.000 buah batu karang bersegi 6, yang terbentang dari daratan hingga ke lautan. Kolom batu tertinggi di sini mempunyai tinggi sekitar 12 meter. Ada sebuah kejadian aneh terekam kamera di tempat ini. Seorang turis yang sedang berwisata ke tempat ini, tanpa sengaja merekam kejadian aneh dan tak masuk akal tersebut. Saat sedang merekam pemandangan di Giant's Causeway, turis tersebut tidak sengaja merekam sebuah tebing batu yang terbuka dan tertutup sendiri. From the Giant's Causeway on the north coast of Northern Ireland, where we have some incredible breaking news for taking on a mobile phone. Let's have a look at it. Peristiwa aneh ini lalu dilaporkan ke petugas setempat. Setelah mendapat laporan, petugas kemudian datang memeriksa ke lokasi tersebut. Anehnya di lokasi tersebut, petugas tidak dapat menemukan petunjuk penyebab kejadian aneh itu bisa terjadi. Banyak warganet yang mengomentari video tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa itu mungkin pintu gerbang tempat Yakjuj Makjuj berada.